warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahudah. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Awan Faruk Ishaq, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kebetulan masih jadi gubernur. Jadi yang kebetulan jabatan gubernur, kalau mustasyar yang asli itu. Para pejabat pemerintah yang hadir, sahabatan ulama, terutama ahli baitut thahirin dari keluarga mempelai laki-laki, sahabat saya Kyai Haji Farid Wazdi, juga salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, beserta seluruh keluarga, wabil khusus putrinya Nurin Akmarinan, Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak-Bapak Ibu sekalian, tidak akan panjang lebar, hanya ingin sedikit mengelaborasi ayat firman Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara ayat-ayat wujudnya Allah dengan segala kekuasaannya dan kehendaknya yang mutlak adalah terjadinya pernikahan. Pagi hari ini kita semua menyaksikan, menjadi saksi keberlangsungan akad nikah dua mempelai, Al-Aris wal-Arusah, Sayyid Fadil ibn Sayyid Abdurrahman Bahashim dengan Adinda Nur Akmana binti Fadil Wazdi. Ini adalah merupakan manifestasi dari ayat Allah, ayat wujudnya, ayat kekuasaannya, ayat kehendaknya yang mutlak. Secara formal saksi hanya dua, tapi semua kita yang hadir menjadi saksi. Kenapa akad nikah atau perjodohan menjadi salah satu ayat Allah? Karena hanya Allah lah yang Adzatul mutlaqah al-mujarradah anin nisabi wal idhafat, the absolute one existence, hanya Allah yang maha mutlak, tidak membutuhkan pasangan, hanya Allah. Selain Tuhan, selain Allah, pasti membutuhkan pasangan. Kemudian nikah ini adalah ibadah, bukan hanya apa seremonial yang bersifat pesta, hura-hura, tapi ibadah. Bahkan ibadah yang universal dan ideal. Setiap peradaban, setiap agama, jangankan agama samawi, agama pedalaman pun ada akad nikah. Universal karena akad nikah ini sah semenjak terlaksananya akad ila yaum yub'ats, nanti di akhirat, kehidupan akhirat nanti. Luar biasa akad nikah itu. Seandainya ada non muslim, misalkan orang Kristen, sudah punya anak 4, cucunya 8, kemudian masuk Islam, tinggal mandi, baca syahadat, akad nikahnya tidak diulang. Jadi akad nikahnya yang di gereja sah, tidak usah diulang. Walaupun dulu akad nikahnya di gereja, di pagoda, karena akad nikah merupakan akad yang universal. Dan tadi Allah menegaskan khalaqa wa min ayatihi an khalaqa lakum. Kata kerja khalaqa maknanya menciptakan, create. Jadi akad nikah itu adalah ciptaan Allah, sama dengan khalqus samawati wal ardh.
menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Jodohnya Said Fadil dengan istrinya ini merupakan khalqullah, merupakan takdir Allah, otoritanya. Tidak ada upaya intervensi dari siapapun. Jodoh. Kita semua dengan istri kita juga merupakan khalqullah. Kata khalaqo, kata kerja khalaqo, mempunyai dua kosakata. Yang satu khalqun, yang kedua khuluqun. Khalqun artinya ciptaan Allah yang bersifat fisik, materi, jasmani. Khuluq, single. Jamaknya akhlak. Yang kedua khuluq adalah ciptaan Allah yang ruhani, yang ideal, bahkan apa universal, itu ruhani. Jadi pertemuannya Said Fadil dengan istrinya pada pagi hari ini, di samping pertemuan fisik, materi, jasmani, sesungguhnya juga pertemuan khuluq, akhlak, moral, budaya, dan nilai-nilai. Oleh karena itu, mohon maaf kalau saya memberi sedikit kepada kedua mempelai. Kepada Said Fadil, jagalah nama baik keluargamu. Jagalah nama baik martabat kemuliaan keluarga Anda. Ayah, ibu, dan semuanya. Tunjukkan saya dari keluarga baik-baik. Maka saya menjadi suami yang ideal dan baik. Ini artinya khuluq, bukan hanya khalaq. Begitu pula di Nurina, tunjukkan adik ini dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang terhormat, tunjukkan saya adalah istri yang ideal, ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Itu artinya pertemuan khuluq, bukan hanya pertemuan khalaq. Kalau hanya pertemuan khalaq, orang berkomentar paling lama 6 bulan 1 tahun. Suaminya atau pengantin prianya ganteng, pengantin putrinya cantik, itu 6 bulan komentar seperti itu. Seterusnya yang paling lama adalah sampai mati, komentar yang kita dengar adalah suaminya bertanggung jawab, sukses, berhasil, istrinya ibu rumah tangga yang amanah, yang jujur. Itu kesananya sampai ila akhir hayat, itu yang kita dengar dan itulah yang layak dikomentari memang. Jadi kalau fisik ini, fisik kita semua ini sebenarnya tidak layak dipuji. Yang dipuji hanya Allah. Tapi kalau perilaku kita, itulah yang layak dipuji. Oleh karena itu ketika Pak Haritanu, seorang konglomerat mengadakan apa namanya Miss Universe ya di Bali itu, NU diundang agar ikut serta. Enggak, saya bilang enggak ikut. Kenapa? Karena kalau kecantikan yang diadu, pasti kalah orang NU itu. Enggak ada yang menang. Tapi kalau yang diadu itu skill, jahit-penjahit, atau apalah, masak, atau menghias pengantin, pasti ada harapan menang. Tapi kalau yang diadu itu kecantikannya, Muslimat NU, Fatih, enggak ada yang menang, sudah jelas. Maka saya enggak ikut. Jadi artinya, yang layak dipuji itu adalah akhlaknya. Fisik ini ya boleh saja memuji, tapi sebenarnya itu adalah ciptaan Allah, yang dipuji hanyalah Allah. Dan jadi sekali lagi, dua mempelai harus berlomba membangun kebaikan, membangun sebuah martabat, membangun sebuah sum'ah thayyibah, ya, kredibilitas, sehingga kekurangan suami ditutup oleh istri, kekurangan istri ditutup oleh, disempurnakan oleh suami. Kemudian litas kunu ilaiha, agar kamu bertempat tinggal dengannya. Sekali lagi, tas kunu juga kata kerja yang mempunyai dua kosakata. Satu, sakan, maknanya rumah, villa, gedung, istana. Yang kedua, sakinah. Jadi orang yang orang berpasangan itu setelah akad nikah atau sebelumnya, pasti yang dibicarakan nanti kita akan tinggal di rumah situ, alamatnya ini. Syukur-syukur kalau Said Fadil sudah punya rumah, kalau enggak ya ngontrak dulu lah.
Saya dulu waktu nikah juga ngontrak dulu, nggak terus punya rumah. Itu ada sakan, rumah. Kenapa? Karena memang akan membangun sebuah rumah tangga. Bahasa Jawa ini, bahasa Jawa, omah-omah. Membangun rumah. Bahasa Melayu, berumah tangga. Rumah yang ada tangganya. Ya, rumahnya Sumatera Barat, seperti itu. Pertama kali bahasa Melayu kan datang dari sana. Maka berumah tangga, rumah panggung yang ada tangganya. Dah, silakan Said Fadil bangun rumah yang baik, yang megah, yang bagus, yang besar, yang mahal. Tapi itu rumah besar, rumah mewah, rumah mahal, tidak ada apa-apanya kalau tidak didasari dengan sakinah. Sakan dan sakinah. Sakinah adanya di mana? Bukan di rumah besar, bukan di mobil mewah, bukan di deposito jumlahnya besar, bukan di jabatan. Tapi sakinah adanya huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sakinah adanya di hati kita semua. Banyak sekali orang yang pemasukan bulanannya besar tapi masih susah senyum, merengut terus mukanya. Ada lagi yang masukannya cuma 4 juta, ya guru SD lah, murid daya, 1 juta, 1 juta setengah, tapi kok senyum, terus gak pernah berhenti-berhenti senyum. Kenapa itu? Karena yang pemasukannya atau penghasilannya 100 juta, 200 juta, masih belum mencukupi segala kebutuhannya. Tapi yang pemasukannya, income-nya, penghasilannya 2 juta, 3 juta, sudah mencukupi segala kebutuhannya. Maka senyum terus. Tapi walaupun income-nya atau penghasilannya 300 juta, 500 juta bulan, belum mencukupi kebutuhannya. Nggak akan senang, nggak akan sakinah. Jadi, kekayaan alam Indonesia ini, terutama Kalimantan Timur, yang sangat kaya raya ini, cukup untuk memberi kesejahteraan kepada seluruh penduduk 250 juta. Kalimantan Timur berapa? Kalimantan Timur? Kekayaan di Kalimantan Timur cukup untuk berezeki kesejahteraan kepada berapa penduduknya? Seluruh penduduk Kalimantan Timur. Tapi tidak cukup untuk satu orang yang rakus. Kekayaan alam Indonesia ini tidak cukup untuk satu orang yang tamak dan rakus. Tapi cukup untuk 250 juta yang bisa menutupi, bisa merasa menutupi kebutuhannya. Alam semesta ini dengan kekayaannya cukup untuk memberi kesejahteraan 7 miliar penduduk ini. Tapi tidak cukup bagi sekelompok kapitalis, materialis yang menguasai ekonomi di dunia ini. Masih kurang terus, masih belum cukup. Oleh karena itu, sakinah adanya di hati Said Fadil, di hati Dik Nurin. Contoh yang paling konkret, Pangeran Charles dengan siapa namanya? Diana. Kurang apa itu? Apa yang kurang itu? Tidak ada yang kurang. Ganteng, tampan, pangeran, hidup di istana, istrinya cantik luar biasa. Tapi berantakan. Apa yang kurang? Sakinah. Sakan tidak kurang, sakinah yang tidak ada. Nah, itu maka litas kunu terdiri dari dua kosakata. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Tuhan akan menjadikan kamu berdua mawaddah dan rahmah. Kenapa gak pakai kholako ya? Tadi di awal ayat an kholako. Sekarang kok ja'ala, sama-sama pelakunya Tuhan. Sama-sama fa'ilnya, pelakunya, subjeknya Allah. Yang tadi kholako, yang sekarang kok ja'ala. Oh ya beda. Kalau perjodohan, takdirnya Allah. Monopoli Allah. Kalau mawaddah wa rahmah, betul pelakunya adalah Allah. Tapi harus diikhtiari. Harus diperjuangkan. Harus diupayakan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Kalau suami istri tidak memperjuangkan mawaddah wa rahmah, Tuhan tidak akan menurunkan mawaddah wa rahmah. Beda dengan jodoh tadi. Kalau jodoh, kholako. Ciptaannya, monopolinya. Kalau mawaddah wa rahmah, ja'ala. Allah menjadikan mawaddah wa rahmah dengan syarat kamu memperjuangkannya, kamu mengupayakannya, kamu
membangun mawaddah warahmah itu. Jadi termasuk ikhtiar bikin keturunan anak itu juga ja'alah harus berupaya, harus ngos-ngosan. Iya, enggak bisa diem aja tuh punya anak, enggak bisa. Kal kholako jodoh kholako. Jadi kalau bikin keturunan supaya reproduksi mengambil menerima estafet warisan hidup asam ila yaumil qiyamah, manusia harus terus ada. Itu ja'alah. Harus kita yang berbuat. Tuhan mentakdirkan. Pokoknya harus spray beratakan, batal guling, mencelat semua kemana itu, ngos-ngosan berkeringat, capek lah udah. Itu baru akan lahir keturunan kita. Mawaddah dan rahmah. Nah, untuk menuju ke arah itu, maka diupayakan terwujudnya mawaddah. Mawaddah ini salah satu asma'il husna, asma'illahil husna, al-wadud. Artinya Allah maha menyayangi hambanya yang soleh, yang taat. Yang tidak soleh, tidak taat, tidak mendapatkan mawaddahnya Allah. Yang soleh dapat mawaddah Allah, yang kurang ajar tidak dapat mawaddahnya Allah. Artinya apa? Kalau suami taat, setia, jujur, istri akan setia, jujur, dan taat. Sebaliknya, kalau istri setia, jujur, cinta betul, suami akan menyayangi istrinya. Masih ada timbal balik, itu namanya mawaddah namanya. Al-wadud. Nah, biasa kalau pengantin baru ya, 2-3 tahun masih mawaddah, terus 2 tahun mawaddah, terus. Kalau sudah seperti saya, sudah 63 usia saya ini, cucu sudah 5, alah sudah diabetes, asam urat, kolesterol, paling sebulan sekali, itu pun perjuangan berat loh. Normalnya gitu, yang ada yang 63 tambah kenceng ya ada, ini normalnya rata-rata seperti itu. Lah kalau sudah seperti saya ini, tinggal rahmahnya. Saya menyayangi istri saya seperti apapun keadaannya. Istri menyayangi saya seperti apapun keadaan saya ini. Kalau enggak ketemu sehari, pasti kehilangan dan menanyakan. Pernah istri saya diajak Ibu Khofifah ke Eropa 28 hari. Keliling Eropa, Swiss, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis. Minggu pertama saya SMS, ya sehari sekali lah, sedang apa, di mana. Minggu kedua, pagi dan sore. Minggu ketiga, setiap jam saya SMS. Begitu pulang ketemu, enggak tuh enggak ngapa-ngapain. Ya, kangennya luar biasa, tapi begitu datang ketemu, enggak tuh gue actionnya, enggak lah. Al-Ladifi, apa adanya, udah apa namanya. Kalau bahasa Sunda, seayana, bahasa Sunda itu. Bahasa Arabnya Allah divinis opoan aneh semua yang ditanyakan pihak habare mana oleh-olehnya buat terus action yang enggak tinggal rahmahnya apalagi sampai tua nanti yang bapak-bapak sudah gemetaran sudah gemetar ambilkan sandal sudah gemetar yang ibunya pun sudah ya, bahasa Jawanya bubuyutan sudah bergerak terus angannya sudah enggak ada papanya sudah lawala itu lawala sudah. Cantik enggak, ganteng tidak, berguna yang enggak punya dalam. Tapi saling membutuhkan. Kalau bapak datang, ibu tidak ada, pasti ditanyakan ibu dulu, di mana dia. Begitu pula kalau datang ke rumah, bapak kok tidak ada, atau kemana belum tahu, atau belum jelas, pasti ditanyakan bapak kemana, di mana, itu. Jadi mawaddah itu timbal balik, kalau rahmah tanpa timbal balik. Apapun keberadaan istri, suami rahmah. Apapun keadaan suami, istri rahmah. Terakhir, pegang pesan ini dari Al-Quran sampai mati pegang saya Fadil dan di Nurina. Allah berfirman, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian suami yang menghiasi suami, yang menutupi segala kekurangan suami, yang menutupi kelemahan dan ke sisi negatif suami, tutupi yang rapat-rapat. Begitu pula suami adalah pakaian istri yang menghiasi, yang menutupi kekurangan, kelemahan, sisi negatif dari istri, tutupi rapat-rapat. Ini pegang sampai akhir hayat.
Jangan sampai kelemahan suami oleh istri diceritakan kepada orang lain, apalagi orang lainnya itu laki-laki. Waduh, bahaya, bahaya. Istri menceritakan kelemahan, kejelekannya suami kepada temannya yang laki-laki. Suaminya menceritakan curhat kejelekan istrinya. Akhlaknya kurang baik, masaknya kurang sedap, dandannya kurang pas kepada perempuan. Waduh, itu awal mula bencana di situ. Awal mula bencana. Suami menjelekkan istrinya kepada teman perempuan, istri menjelekkan suaminya kepada teman laki-laki. Kalau sama-sama perempuannya masih mending, kalau sama-sama lakinya masih mendingan, tapi kalau sudah curhat, lawan curhatnya ini sudah lawan jenis, itu awal mula malapetaka di rumah tangga. Oleh karena itu Al-Qur'an tegas sekali, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, masing-masing menutupi, memberi apa, melindungi, menghiasi masing-masing satu sama lain. Mudah-mudahan perjodohan Said Fadil Bahasyim dan Dik Nurin Akmana mendapatkan ridho Allah, mendapatkan taufik zahir batin, keturunan yang soleh dan salihah, dan apalagi Said Fadil min ahlil baitil Rasulullah thahirin, mudah-mudahan dapat cucu yang berjasa, bermanfaat, menjadi anak-anak keturunan yang meneruskan perjuangan kita sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat. Insyaallah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Semua perjalanan hidup kita, perjodohan, kemudian menjalani kehidupan rumah tangga, mempunyai anak cucu, jadi apa, semua adalah takdir Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kalau yang belum kita kerjakan, seakan-akan tergantung kita. Saya rajin berhasil, saya malas gagal. Tapi kalau kita lihat perjalanan yang sudah lalu, yang sudah masa lalu, ternyata betul-betul tangan Allah menentukan perjalanan hidup kita. Barangkali ibunya Pak Jokowi juga waktu baru melahirkan bayi Jokowi itu enggak ngira akan jadi presiden. Enggak ngira. Barangkali juga ibunda dari Pak Gubernur, saya kira waktu Pak Gubernur masih kecil juga ibundanya enggak pernah nanti jadi gubernur ya, enggak pernah saya kira. Yang penting panjang umur, sehat, tapi siapa tahu Allah menentukan keturunan Said Fadil dan Nurina ini akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bagi bangsa dan negara. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Waffaqakumullah. Wallahu fi qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.